dari tanah Mina bangkit. Subhanallah, mudah kita ke umur ulang tahun bisa kita. Istri dua atau tiga atau empat asal arah turusan ayat atau bapak benih peleng ayat dengan mamu luik peleng ayat oh kanggol budi selinu dua telua tumpah arah lanjutan ayat itu boleh memelihara istri dua atau tiga atau empat asal mampu dait adil. Lamun tidak mampu, lamun tidak tahu adil, jangankan dua, apalagi tiga, lebih-lebih empat, haram. Asal mampu, dahit, adil. Oh mampu, tahu pinang balik pada seke-seke, hari sesugi itu. Tahu tak bingung bangkat pada sehepta, tahu beli mobil pada seke-seke, mampu kita. Tetapi adil, teman tahu kadang-kadang. Adil. Mbih kenan adil. Adil empat berduit seninya bapak. Seninya pertama empat berduit tanah. Berarti lima lah keninan. Seninya sekedua telu berduit tanah. Empat tanah keninan. Seninya seketelu dua berduit tanah. Telu lah keninan. Seninya bajang nara anak. Berbe tersebut kena adil tersebut dalam kitab Uku Tundu Jaya. Di dalam memberikan nafkah zahir. Senin pertama 500 BKP. Senin kedua 400. Senin ketelu 300. Senin bajang 100. Iki baru keparan adil. Ndek keparan adil lah mau membagi pada 500-500. Seninya sepaling toh 500 kebih. Empat tanah ketentu. Lima lah penginan. Pada 100-100. Seninya sekedua telu beri tanah. Empat penginan 400. Seninya ketelu dua beri tanah. Telu lah penginan 300. Seninya baja ndek menara. Berarti 100. Lagu makin kebalik. Senina bajang 500. Senina toak kepengengi. Ini baru memberikan nafkah zahir bapak. Nikmah nafkah batin. Mberwa namun nafkah batin. Ngerotok terus untuk bajang. Mberwa basir. Tersebut dalam kitab Uku Tundu Jaya. Anda berdua senina lebih dari dua. Dua telur empat misal. Di dalam memberikan nafkah batin. Anda le senina sabaja 15 menit temberanggung ke atas. Bareh le atau harus 15 menit. Ya ampun deparan ah. Nile senina baja enggak sejam temberanggung ke atas. Ini sendiri tu ada kita kintur-kintur ni. Rasiman montor toa uni. Namun montor toa timam sembih gas sendiri tae. Merubuk tobengan kadang-kadang sorot puri. Namun montor baru sekolah tegal gas nyen langsung. Nah iya topel lihir pikir. Jatuh lagi? No, nimpling di Indonesia. Jadi bapak ibu yang saya muliakan, saya hormati, ya ampun tersebut namun zaman jahiliyah, namun le zaman Nabi Musa dengan mama dan kanggo, ero. Namun zaman jahiliyah dengan Nina dan kanggo, ero. Ibu, ibu, lai arang Sayyidina Umar. Sendiman tahu Islam.
Okay. Sayyidina Umar niki sendek matam Islam. Nen Bapak Umar. Sayyidina Umar. Sendek matam Islam lah ibu dua biji nuntung putih rupiru. Kenyakan betian belik sedina lah. Mun belin lalu perang. Tulak-tulakan perang. Mukanya pun berdengah di sebini ini. Okay. Rembiana kertiari pasien sinang umat. Gianu ni ne kakak. Mai! Langsung mengebai. Anak sadi ke mumbak sesebini ini. Okay. Ah. Tenyo dan badai kampus saya. Dari mai, dari menolak terbaik karena niki bapak untuk pinang longkang, untuk tumpur terup Apa sebab? Ampun din kanggo irup dengan dina lai ibu. Pertama dengan dina din tahu lalu kebikin perang. Karena ini demen perang dengan lai bapak. Nabi Muhammad sekarang ada lawan perang si dengan kafir 75 kali. Samun pimpin si Rasulullah sendiri arah telum nasa terbukali. Ia demen lalu perang. Dari dengan dina dan tahu lalu kebiki perang. Berbiru nak kirot-kirot tapi penek dengan ini kebiki perang. Arat mati ini. Kedua dengan dina nyembih-nyembih angka kena. Ketelu dengan dina nyembih-nyembih angka pakaian. Loe, pakaian dengan ini bapa. Munita mampu mu tak lalu ngaji sekadar berkecopong berkelamin berselewuk mu jar. Imam dia bisa ngelam dalam masih bau lah munita mampu. Mu dengan ini, subhanallah. Manjur ni jari sumpul kamar setengah jam kolek jiwiri doa. Manjur berkincu angkat tiang ipuh bikin nyonya. Namun berang namun kalau sumpul ngaji. Apalagi almarhumah nyonya tiang sampai juluan. Anak tebelin naik mati dengan si nyonya. Tengih. Subhanallah. Dibik tebelin mati bapak. Ya Allah. Ini tiang nangis sejadar balik mesak. Moga menida pendengar dengan tebelin mati sesenina. Eh. Tak belum ni lengik dengan ini niki bapak. Lalu tak tahu nida pendengar mati sesenina. Angka dendek keras-keras kasar-kasar ini sesenina. No. No. Hello, apapun yang kita laksanakan Bapak Lim ini sukses. Lim ini sukses. Cocok manik Allah tadi dalam Al-Quran. Menikah ada satu kita tenang. Saya tidak lama sendirian menikah batur bajang. Subhanallah Lim ini tenang. Lim ini tenang. Mereka dengan partai ini tenang. Bareh dia mentelek ke Bandung. Besar rupan. Saya mentelek ke dada-dada. Ngepet telur. Lamun tua bernikah. Dia tak telek ke Bandung. Dada-dada. Pelayu dia itu balik. Masuk lontang ini itu dalam kamar. Lantik lawak. Apa siapa dua yang ke Bandung dada-dada. Wah harap dari sini. Pada dorun. Benas-benas. Nah. Untuk itu Bapak Ibu yang dia muliakan dia hormati jari dengan jahiliyah lain Bapak Ibu dan B dengan ini ruk sengak dan nyembih-nyembihan pakaian namun dengan ini loe pakaian Bapak mancil pasang jilbab mancil anak ruku mancil utang mancil kelami mancil selapugan. Ayuh menipu hamsi dengan jahili. Sakempat dengan ini nyembih-nyembih hantau. Yuni. Namun itu mama bapak batur bajang mimpi tem ngandut. Mimpi tem milih tedap. Timan emper-emper heler tem ngandut pasti kandut. Timan lelek berugak sedih rorong tem bergelak-gelak masih darah dengan nasili. Kemit, ini berjalan berdis dengan mama. Lamun dengan ini harus di tempat yang tertutup
harus di tempat yang aman, harus terjaga. Niki sendiri kamu aksi dengan jahiliyah. Yang ketiga, tatanan kehidupan tidak ada sama sekali. Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Nah, dari lamun telek sopo bobok misalnya bapak arak dengan sugih li sopo bobok terekek sama amu pirit tuli gobok seluruh andi nak kacen telung nasa ni lalu boyak kancik kacen sekat melawan dengan iki perang. Nah, lamun kalah nabi searak do bandar musuh ni kita baik ye tradisi ye kedemenan dengan jahiliyah lagi aku teparan aran zaman jahiliyah. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah kocap sina teparan desida Allah ican rahmatna tipa panjang nelik bangun dunia jelus Senin kelahiran Rasulullah. Apa kena Senin? Isnin artinya berjumlah, berbilang, berpasang-pasangan. Nah, enggak bisa bersifat Allahu Ahad. Ia pun dikahir jeluh Ahad Nabi Muhammad. Senak Nabi Muhammad termasuk pajak Allah yang berpasang-pasangan. Selaku pajak nenek niki berdua dalam pasangan. Nine mamu. Bawah atas julu muri sugih miskin belok penter pemerintah rakyat niki pasangan. Nah yang pun dendek bebasa kena jelu minggu bapak batur bajak jelu namun dengan jelu minggu niki ya jelu dengan Nasrani jelu dengan Kristen jelu ahad kau ni gitu kah kena jelu minggu jelu qul huwallahu ahad katakan Muhammad Allah itu satu. Jelu Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Rabi apa kena Rabi empat awal sak mulia empat yang muli yang mulia 12 kebagi 4 ini telu kali 4 12 4 telu kali 4 ni kia berdoa arah ini raga Rasulullah. Nabi pasa pertama sifat Nabi Muhammad arah 4 sifat sewajib arah ini Nabi Muhammad arah 4 mustahil ni arah ini Rasulullah 4 biasa apa? Sidik, amanah, tabligh, patonah. Sidik benar. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu selalu benar. Di rumah terdahit si berhubung Rasulullah. Di ini terdahit si berhubung. Saya nak sidik. Apapun yang dia ucapkan itu Bapak selalu benar adanya. Ini contoh makasih. Saya hati zaman ala umati yuhibbun al-khomsa wa yansawun al-khomsa yang datang sopo zaman era li umat kaku yang kelebat si lima macam perkara lupa si lima macam perkara 1500 tahun sebelum akan terjadi sesuatu itu Nabi Muhammad sudah mengetahui. Wantawikan apa yang terjadi tahun 2020. Wantawikan Rasulullah Nabi yang terjadi tahun 2000 selain. Bilangan wikan linuriyahu min ayatina manik Allah. Waktu satu perintah Isra Mi'raj Rasulullah linuriyahu min ayatina untuk kami tunjukkan sebagian tanda-tanda kekuasaan kami manik Allah. Karen 1000 tahun yang terjadi wah terperterang film umat si Allah Ta'ala dalam perjalanan Isra Mi'raj.
tahun 2020 wan tata motor ni yang terjadi lemak di tahun 2020 umat Muhammad. Ha. Wah ada doa. Nih terjadi sarang corona manit Allah. Bilangan mitan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar manit Allah. Terperintuk Rasulullah Bapak. Kuntum khaira ummatin. Kamu itu adalah sebaik-baik umat. Saya kenal kuntum, kamu itu belum biasa dari umat Nabi Muhammad. Ya lho weh, entah tajung belum buntiang Bapak. Ya lho weh, entah tangkat belum buntiang dari umat Nabi Muhammad. Sampai-sampai Nabi Musa melihat berkere ujung Allah tadi adil satu jari dari umat Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummatin. Kamu itu sebaik-baik umat manik Allah paling intiang yang dimaksud oleh Allah. Nah, mutabanding paling intiang kacu umat Nabi Isa kalah. Umatnya Nabi Isa, umat Nabi Musa, apalagi umat Nabi Ibrahim lebih-lebih umat Nabi Nuh jauh ketinggalan. Nenara ya tahu dait kelompok yang kemuliaan diberikan oleh Allah umatnya Nabi Muhammad. Nah, unggul itu batur banyak. Karena pelunggung tang diberikan predikat oleh Allah, diberikan kedudukan oleh Allah, pangkat yang lebih tinggi dari umat-umat Nabi yang lain. Untuk itu perlu pelunggung tang mempertahankan kehormatan kedudukan yang diberikan oleh Allah. Pada pelunggung tang makin dilihat, tahu sembeli gini kini makin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Uni. Untuk mencapai NKRI ini anu sangat sulit. 3.000 pahlawan-pahlawan bangsa gugur dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Berapa ribu nyawa yang melayang begitu saja. Nah, mumpung tiang bapak-bapak makin diberikan kemerdekaan, menikmati kemerdekaan, di samping kita menikmati kemerdekaan ada kewajiban kita di dalam memelihara kemerdekaan itu, di dalam mempertahankan kemerdekaan itu. Apa itu kewajiban kita? Salah satunya untuk mempertahankan NKRI itu dengan cara berarti memelihara keamanan, memelihara persatuan. Ini salah satu cara kita untuk mempertahankan NKRI. Begitu juga mungkin kedudukan yang diberikan oleh Allah, pangkat yang paling tinggi kedudukannya, ada kewajiban pelunggung dia mungkin di sisi Allah tadi. Nabi kewajiban ta'muruna bil ma'ruf manik Allah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas adinara sukul betena gawe barang solah, bebalak gawe barang lemit. Sangka alhamdulillah batur bajang beli pahala batur bajang makin dikit gembir bisa mengumpulkan masyarakat sebanyak ini untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Ini cara kita untuk mempertahankan predikat yang diberikan oleh Allah. Tak mulu nabil ma'ruf adina arah bedena gawe barang sholah menit Allah watan hauna anil mungkar adina arah kebala gawe barang renyit. Nabi Malik Rasul dia kaitkan ayat ini Bapak Ibu, masalul qa'im fi hududillah wal waqi' fi'ah kamasalis safinah fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Saya nak entah kesah Erop ini sopuk gobok Bapak. Entah saya Erop di Sopo Desa Batur Bajang. Nenine mara dengan Erop di dalam kapal perahu. Di dalam kapal perahu penuh isi penumpang. Arak anak kocek, arak teruna, arak dedara, arak bebalu, arak dengan toa, arak papu, balok, mentoa, ipar, sumbah dan lain sebagainya. Nah, ia kena pelogok dia. Di Sopo Gobok Niki, nenine nyekat di dalam perahu. Di mana kapal perahu itu akan menyeberang ke sebuah pulau yang sangat jauh. Contoh, Batur Bajang.
Laik zaman sekat, zaman namdasa, zaman pitu puluhan. Nikman harap pesawat si dengan ada lojuk Mekah. Nabi si dengan ada lojuk Mekah. Perahu kapal. Setelah terkenal kapal Gunung Jati. Mami yang terakhir. Kadu kapal Gunung Jati. Sekitar tahun 70-an lah. Tuh lembah. Lungatuh, Batur Bajang. Musa jadi lembah hang sahren. Mami yang lain kancen di molas. Selembah sahren dong. Mumtoh naran sahru. Nah, sangu bahasa. Koper. Dia narak kebagi koper lah. Cara makin dia koper. Cara lain sahru peti. Kacau limolas pun. Aram macam isi itu. Beras, nangku, gedang, geruti, nyur, ambon. Segala macam isi. Aram dengan cuma kan lain 6 bulan. Gunung Jati kadu. Naya tatami salam si Rasulullah dengan din bina berdengan ala lujuk Mekah. Demin penuh izin kapal iki bapak. Bapak ibu makin penuh izin penumpang iki karir tak berangkat. Elek lembar ujuk Jiddah. Perjalanan 4 bulan. Di dalam laut. Mohonya-onya iti-iti entan jauh ke kanan. Kakenan tua loe, minuman tua lengkap, lagu onya-onya iti-iti, demik boros lalu, lalu narap bih, itu mah keboyak, wah keperingat. Adem kebih itu peringat, adem dia merotes. Nah iya kan demi sanang, Rasulullah, erot pecali sopo gobok niki bapak. Lek gobok niki penuh isi penduduk, para turut yang sabaru, arah anak koce, arah teruna, dadari, bebalu dengan tos, segala macam isi. Mulai gobok seno arak gawe maksiat. Arak dengan bebotoh. Dan arak milih bebalak. Ni aja gawe, ni dahi terunin. Terbapak. Lewek yang berdengah ke mana? Ni aja gawe, ni dahi terunin. Lek sopok gobok arak dengan begocek. Ni gawe, ni dahi terunin. Lek sopok gobok arak dengan minum-minuman yang memabukkan. Dinarak dengan pilih membalak. Ni gawe ni dahit. Lesupo gobok arak dengan besiang talak telu. Mun bayi seniran malik. Bercina buta ni. Sini dengan Cina bapak. Bini dengan sasak merari itu jadi buta ni Cina. Oh besiang talak telu. Mun bayi seniran malik. Dinarak membalak. Ni aja gawe ni dahit. Lesopo gobok arak dengan penganak kepen. Nen arak milih bebalak. Nen gawe nyudai. Nen bina merdengan selampak ili perahu baru di Mekah. Seminggu aman. Dua minggu selamat. Telu minggu bih air penumpang sabawa. Di mana-mana iki perjalanan beruntelu minggu. Karin telu bulan lebih. Ngopi air di atas bawah. Demen serang menek pelai nyodok bebesok juk tingkat dua. Demen serang naik pelai tai juk tingkat telu. Demen liak sembahyang pelai nyodok uduk juk tingkat tepat. Demen liak mandi berwas mopok pelai tai juk atas tingkat lima. Seminggu, dua minggu, telu minggu mok lelah nentun tai kini ngai. Munafik ni penumpang sepaling bawaan bapak. Hei Batur, kembe dogang-dogang lalu, blok-blok lalu, indengai entun tai tu ke atas. Itu kan dalam air, tahu tentu. Muni bi kapal dia lecok sekali mai. Kapal dia terujak, ada dia dengan tamu air. Di narak, milih bebalak kena kende, tahu narak karam. Narak milih bebalak. Tadi angin doang, dengan selecok air baru niki, anak lecok kapal. Akhir muktama nah itu dalam kapal iya sin mandi iya sin beroas iya sin mopo iya sin bebesok iya sin wudu seminggu din jadi masalah kembi kapal beli beli asik gobok karena Gunung Jati ini bapak dua minggu wah mulai mkeno air ini kile dalam kapal telu minggu wah taek
Penumpang tingkat dua nyekan tahajud. Penumpang tingkat telu nyekan aji manasik. Penumpang tingkat empat nyekan bertasbih mendekatkan diri kepada Allah. Lagu ai siri monek siri atas. Ha. Nen jangke sebulan kapal sama bapak mun penuh isyai karam kapal iki kecelam muselaku penumpang mati tenggelam. Ngaya tante misalan si Rasulullah lesopo gobok arak gawek maksiat arak dengan nabrengki besiang talak telu dan arak milih bebala arak dengan penganak kepeng dan arak dengan milih bebala arak dengan bebotoh arak dengan mabok arak dengan bergoce arak dengan gawek-gawek pegawian sandendi dan arak dengan bebala ndek sa bebotoh doang keteriak nabrengki tetelah anak si nenek ndek sa penganak kepeng doang telak anak si Allah talu ndek ndek sa besiang talak telu doang telak anak si Allah talu lagu selaku izin gobok niki telak anak si nenek. Nah iya ampun bebala tak muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ada narak badena ojok sa salah bebala ojok lengeh. Iya awina niki terutama batur baja. Lamuk tebala dindi bekeh-bekeh. Mele kebale kemesak tak bemoto kan mah bekeh. Apa muni rela kan. Mele ke penganak kepeng kepeng kemesak ke penganak. Unin diwi hilang. Bukan ini doang. Apa telah nak si nenek? Selapu telah nak si Allah Ta'ala Bapak Ibu. Tak muru nabil ma'ruf. Watan hauna anil munkar. Senak nit milih pertahanan. Kuntum khaira ummatin. Ukhrijat linnas. Nah. Mu'manik nenek niki Bapak Ibu. Hadis Rasul. Ada hadis Rasul mengatakan. Iza ro'a minkum munkarun. Lamun telek arak le sopo bobok gawe dengan maksiat. Arak dengan gawe barang maksiat. Pal yugayir biadih manik Rasul. Robahlah maksiat itu. Robahlah kemungkaran itu biadih dengan tangan. Dengan tanganmu manik Rasulullah. Apa arti Bapak? Ndek tapi dimintele dengan bobotoh mempepele kan. Ndek di mematele dengan mabuk merebakkan ndek dia kena pal juga yer biadi robahlah dengan kekuasaan dembek bebalak secara pribadi Bapak sangat lama tak bebalak secara pribadi tetul dobotan mele kebali ke mesak atau bebotoh kan mah bekep yang mesti bebotoh tetul untuk itu Bapak. Nah berbian tak terangkan mana Rasul pal juga yang dia deh robahlah dengan kekuasaan arti arak kados lain dengan lapor Pak Kados dikini aman dikini tenang tinduk kebalik dan ke tengah malam dengan berpotong dengan mabuk kados nin berhasil bebalak arak natasan kepala desa nin berhasil kepala desa ada babinsa ada polsek, ada polres itu yang akan bertindak dedek masing-masing pribadi lalu kebala saya nggak mau masing-masing lebih-lebih lima zaman makin Bapak hamun ini, hakak saya beri bala, bala yang kamu itu bebotoh. Nah gitu mu'manik nenek niki makin Bapak ibunya kelalu dait dan si pelinggi tiang yang kelalu dait makin Nabi manik Allah شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لدلم بلال رمضان سنو يتوب بنتنام القرآن يأجري نبي القرآن هدى للناس sebagai petunjuk bagi manusia bukan هدى للمؤمنين petunjuk bagi orang mukmin tidak petunjuk dengan Islam deh lagu petunjuk untuk manusia petunjuk apa petunjuk cara iruh cara menikah, cara bekakan, cara berpakaian. Ini sudah ada disebut dalam Al-Qur'an. Segi berpakaian, Nabi Malik Allah ibu, ya Bani Adama, manusia, keturunan Adam. Siapa yang dimaksud keturunan Adam? Pelinggih tiang. Ya Bani Adam, keturunan Adam, qad anzalna 'alaikum libasan, waqta pentunang pakaian lekum dunia. Pakaian seberbi, pakaian yang menutup aurat.
Nah, jangankan dengan kafir mungkin Bapak Ibu, dengan Islam sendiri luwe dimilih pati perintah Allah entah berpakaian. Apalagi dengan kafir. Berminta berpakaian. Salah satu cara kita berpakaian adalah menutup aurat dengan mama. Mulai puasa dia kedatangan jengkung. Namun dengan mama bapak girang-girang kesengitan jengkung sehinggan nabran iki jengkung iki. Ha. Di mana rasa masjid berduit kita engkah pihak dari imam dikanggu dari imam dengan mama sengitan berselana kontek jadi sengitan jengkuk impung mana apalagi rasa koper berduit semasjid berduit kita dikanggu pihak dari imam itu para dalam imam pasek dengan mama kadu selana kontek pasek berbih hukum dengan ini kata selain konteks haram murokab itu kali laknat ya Allah tadi subhanallah ibu memangkin dengan ini pelegir-legir ya Allah pepakaian peletet dulu peletet dulu betapa awak ketat-tata pejurin dulu pejurin muri merdekal kuliah nisi mau nyantol monto, mau nyantol lengkong, kita pusat-pusat, muntah, bapak sih teratil muntahan. Ibu, wah undang ceramah Yogyakarta dia. Meni-meni ruan, wah Yogyakarta. Ini macam meniki-niki ruan dia, wah undang Yogyakarta. Terekam oleh studio ANTV. Le studio ANTV, muka galuh, subhanallah, maragobo, studio ANTV. Le jurul dia niki ada Facebooker. Di sebelah kanan tiang Take Me Out, di sebelah kiri tiang lagu-lagu film-film India. Subhanallah, muah artis-artis kanjeng ketiang itu, artis-artis bintang-bintang film. Saya sokul elit TV, mancen mau sokul elit TV pira lawang lain tergeling dulu bapak. Mulai elit mata naik, elit terperiksa dan kedatang atas. Terperiksa ruang muah model betis. Oh ni betis betis kendul ni model pakaian oh ni betis boleh ni pakaian oh ni betis kelapa gedang oh ni betis kodok ni pakaian ya macam orang betis dengan Nina ibu ya. Mau ni dengan Nina dia dua baik pelajari model betis awak kan mau apa dendek bereng kadu selana kontek merululu subhanallah mau sekedar tahu kadu doa pakai asli dengan ini bangkit you can see you apa kena you ibu kamu you kamu can mau si nenele, you can see kamu mau telek kelelek aku. Mini short, mini kocet, short kontek, mini short celana kocet tu kontek. Nah, niki dari segi pakai ya. Ada sama nutup, ao. Ni jangan tawak ni milih berjilbab ni milih berkerudung subhanallah ibu pertama tawak kedua kesut ketelung bongkok keempat congang kelima rambok keenam tai mata bilang bucu mata kemreke kepitun sobul mugulu narun kapok nyawung musogol ni berkerudung ni berjilbab narun tu selak kemenahan saya bayar pipapu dia sandek itu suruh isi bayi ndek itu balak isi anak sejangkan tuak dia milih benci lepak karing itu petus nabut si malaikat mau mupira tak milih tobat bapak ibu dengan nina sandek milih benci lepak seakan-akan nyeke lalu tantang nenek nenek dia perlu yang mati kadu jilbab Muhammad dia perlu yang toro kadu jilbab
ia seakan-akan dengan ini beruni mana andi milik gandu jil sena wajibu alal mar'ati manik rasul wajib hukum atas dengan ini lamunah balik adi tetumbuk selaku awak ibu dengan ini kebeng aset asya Allah tanda ada dua aset dengan ini apa karena aset ibu andi itu dengan aset modal modal dengan ini terbebas modal sini ini ada dua ima dan ima nah niki batur baca oke okay? Yang kanggo tergitak dengan ini niki ada dua mua dan ima lamun wasolah mua lamun wasolah ima insya Allah salain lainan ya solah ni perlu sengitan yang pun petis ni perlu pameran kelele lagu sini tak nerote subhanallah mudah kita ke pengurung luang tahin bisa kita ini segi pakai hukum menikah Nabi Malik Allah aku pihak manusia dari jenis laki-laki dan perempuan untuk apa? Lita Arabu adil sesaling kenal mengenal cinta mencintai supaya ada ikatan pernikahan boleh kita menikah dengan siapa? Laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Mau manggil loe, dek pati perintah nenek bapak. Jangankan umat Islam sedunia dikili Amerika kambun merarik mamu kacimamu. Le Swedia namanya negara Swedia bapak kambun merarik nine kacimine. Terus apa jenis? Jangankan di Amerika, Swedia niki jelantik di arak merarik mamu kacimamu. Berminta ini dari segi hukum menikah dari segi hukum makanan Nabi Malik Allah waktu serahan dunia seni untuk manusia beremir-remir tanah jauh-jauh apa dunia seni yang kebingan manusia kelolaan Malik Allah di dunia waktu bagi ma min dabatin bil ardi illa Allah rizquha apa-apa setau melemeng lebuh dunia waktu bagi rezeki masing-masing lagu rezeki sebelum tiang makan Nabi syarat halalan thayyiban pertama halal kedua nadi salat saya arah makanan sah halal arah makanan sah tidak semua makanan yang di dunia ini hukumnya haram halal tetapi ada yang halal ada yang haram memangkin mentara perhatian hukum kakenan yang penting besu yang penting mai yang penting teman yang penting milih apa petekakan masih bani doang bapak ibu saudara-saudara manusia makin membukti bahasa to Cina aran negara Cina tekus kata tergetihin belut belut boleh dia negara kakan tau kafir niki tekus kata sabarung sobor niki ku iya mun colet-colet dari saos jil mun berok-berok tekus kata baso mun pelecing bawi mun piak jadi bebalung ulah lepang gayas olah iya mun pernah-pernah niki mun goreng-goreng jil kenculit masih kesor mun repok niki tau Cina bapak mampu mirun penyakit yang terpendunak saya tahu pendunak penyakit sudah ada vaksinnya sudah ada obatnya saya terkena dengan obat Cina mampu penyakit yang tahu pendunak aku mirun penyakit terjawab si Allah kami bapak ibu nek perlu yang pendunak penyakit sebeli-beli nek perlu yang pendunak penyakit seberat-berat sekedar virus corona sekocet dan segita dengan virus corona bapak mu dunia tergoncang gancang subhanallah jangka-jangka masyarakat tanggung dan tebing berjumat dan tebing ngaji dan tebing terawih jangka makin membilai kesuruh ke rumah